Lagi sob. Wali kota Serang. Main ketapel atau kata nyomong. Barat yang nantinya dibikin menjadi kue. Kuah-kuah dari lempeng. Yang hadir pada hari ini, wisata kampung Sepuh Joko ini tersedia sebagai jenis makanan tradisional khas Banjar. Makin dikenal dari hari ke hari, bahkan banyak yang sudah berkunjung ke Sungai Biuku atau di Kampung Selanjung. Ya. Ada yang tahu gak arti Selanjung? Sungai Andai Ujung. Ya, itu Sungai Andai Ujung ke Selanjung. Ada banyak yang bertakun, gimana Sungai Biuku itu aja? Jadi, ya supaya jelasnya adalah Sungai Biuku berada di Sungai Andai City. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, Pak. Oke, alhamdulillah, hari ini kita sedang berada di Sungai Biuku. Kampung Sungai Biuku ini terletak di kawasan ujung Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dan di sini adalah sebuah tempat wisata alamiah, di mana sungai-sungai dan budayanya ditampilkan. Ada lomba jukung, kemudian ada baulah lempeng balayung, kemudian juga ada ditampilkan kesenian-kesenian dan juga olahraga tradisional yang mendukung program pemerintah Kota Banjarmasin mewujudkan salah satu destinasi wisata berbasis sungai dan menjadikan Banjarmasin sebagai kota pariwisata dengan kotanya yang berasi banjangan. Nah, kami juga mengajak siapapun yang berkunjung ke Kota Banjarmasin, ayo datang ke Kampung Sungai Biuku. Dan ini adalah hari terakhir untuk rangkaian acara Banjarmasin Village Festival atau Festival Kampung Banjar yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai Kampung Biru, Kampung Melayu, kemudian Kampung Arab Pentasan, kemudian Kampung Hijau Sungai Pilu, dan juga Kampung Bersejarah Sungai Jingah atau Mawarung Mbak Imbai. Dan hari ini adalah di Kampung Sungai Biuku.